And then we wish him the best, and I wish him the best, and hope he can win the. Di luar dugaan, komentar Son Heung-min ketika timnas Indonesia akan menghadapi Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024. Pemain Tottenham Hotspur itu lebih mendukung timnas Indonesia ketimbang negaranya sendiri. Timnas Indonesia U23 sudah dipastikan akan melawan Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23. Adapun laga tersebut nantinya akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Jumat 26 April 2024. Di stadion inilah timnas Indonesia telah menang berturut-turut. Piala Asia U23, mereka berhasil memulangkan Australia dan Jordania. Timnas Indonesia U23 melangkahkan kaki lebih dulu ke perempat final usai menyegel status runner-up grup A. Timnas Indonesia akan menghadapi Korea Selatan yang notabene-nya sebagai juara grup B. Di sela-sela laga krusial tersebut, Sang Heung-min pilih dukung Indonesia daripada Korea di babak delapan besar. Dalam sebuah kejutan, bintang sepak bola Korea Selatan Sang Heung-min memberikan dukungan tidak terduga untuk tim Indonesia di babak delapan besar. Meskipun dikenal sebagai salah satu pemain terbaik Korea, Son menyatakan bahwa dia lebih milih untuk memberikan dukungan kepada Indonesia daripada negaranya sendiri. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar dalam sepak bola ketika ditukangi oleh pelatih Shin Tae-yong, dan saya kagum dengan semangat dan dedikasi para pemain, kata Son dalam sebuah pernyataan resminya. Meskipun saya bangga dengan negara saya sendiri, saya ingin melihat pertumbuhan dan kesuksesan sepak bola di Indonesia dan akan menjagokan timnas Indonesia di Piala Asia U23 ketika melawan Korea. Komentar Son ini datang di tengah-tengah kegembiraan di Indonesia setelah tim nasional U23 mereka berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Asia. Dengan dukungan dari salah satu pemain terbaik dunia, harapan masyarakat Indonesia semakin meningkat untuk melihat prestasi gemilang dari tim mereka. Reaksi terhadap dukungan tidak terduga Son ini pun beragam. Banyak penggemar sepak bola yang terkejut dengan mengapresiasi kebaikan hati pemain Tottenham Hotspur tersebut. Sementara yang lain merasa terganggu dengan pilihannya untuk mendukung negara lain. Meskipun demikian, Son tetap berpegang pada pendiriannya. Sepak bola adalah tentang menginspirasi orang dan memperkuat ikatan antar negara, tambahnya. Saya harap Indonesia bisa menunjukkan performa terbaiknya ketika melawan Korea Selatan nanti di Piala Asia U23 2024 delapan besar. Dukungan Son untuk Indonesia telah menambah semangat bagi timnas Indonesia U23 dalam persiapan mereka untuk pertandingan besar melawan Korea Selatan di babak delapan besar.